Assalamualaikum sahabat YouTube. Kali ini saya ajak untuk lebih mengenal Adipati Kertonegoro, Adipati Gendingan pada zaman Kerajaan Mataram. Siapakah Adipati Kertonegoro yang kemudian namanya diabadikan untuk nama Terminal Bis Kabupaten Ngawi? Makam Adipati Kertonegoro di Dukuh Miridoyong, Desa Kuniran, Kecamatan Sini. Konon di masa lalu hiduplah seorang bernama Ki Ageng Jogorogo. Ia seorang petani yang karena kealiman dan kesantunannya, dia sangat dihormati oleh orang-orang yang berdiam di tepian sungai Bengawan Solo hingga ke daerah kaki Gunung Lawu. Ki Ageng Jogorogo adalah putra dari Panembahan Pamekasan di Madiun atau lebih dikenal dengan sebutan Pangeran Purboyo, salah satu keturunan Sultan Patah, pendiri Kesultanan Demak. Pada suatu hari saat Ki Ageng Jogorogo sedang menunggu para petani menggarap sawah di tepian sungai Bengawan Solo, sebuah kapal besar mendekat dan berhenti. Kapal tersebut adalah kapal milik kerajaan yang sedang mengantarkan sang raja untuk melihat-lihat kondisi wilayah. Sang raja tampak sangat berkenan dengan Ki Ageng Jogorogo yang dipujinya mampu menjadi pemimpin yang cakap. Karena itulah sang raja mengundang Ki Ageng Jogorogo untuk datang dan menemuinya di kerajaan. Sesuai dengan titah sang raja, Ki Ageng Jogorogo kemudian menghadap ke kerajaan Mataram dan diberikan harta dan seorang perempuan untuk diperistri. Perempuan itu adalah seorang Kerowo Ampil atau salah satu selir sang raja. Di masa lalu, tradisi semacam ini merupakan bentuk penghargaan raja terhadap jasa-jasa seseorang. Perempuan tersebut saat diberikan sebagai Kerowo Ampil sudah dalam keadaan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki beberapa bulan kemudian. Sesuai pesan dari sang raja, Ki Ageng Jogorogo dengan sepenuh hati menjaga dan merawat dan mendidik anak tersebut bak keturunannya sendiri. Hingga pada saat remaja, ia pun membawa sang anak ke kerajaan Mataram. Oleh sang raja, pemuda itu kemudian diberikan wilayah setingkat kadipaten yang berkedudukan di Gendingan dengan bergelar Kanjeng Raden Tumenggung Anom atau KRTA Arya Kertonegoro. Adipati Kertonegoro berusaha menjalankan pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Tetapi lantaran ketidakjelasan batas wilayah, maka beliau sering terlibat konflik dengan POC yang kala itu berkedudukan di Karesidenan Magetan. Perselisihan itu pun memuncak hingga timbul saling benci. Pada suatu saat, VOC dan beberapa adipati lain berkomplot untuk membunuh Adipati Kertonegoro. Mereka bersiasat untuk membunuh sang adipati dalam perundingan yang mereka gelar di Ngawi. Adipati Kertonegoro yang dapat melepaskan diri dari percobaan pembunuhan, kemudian mengadakan perlawanan menggunakan kekuatan pasukan. Beberapa kali VOC dan pasukannya yang mencoba memasuki Kadipaten Gendingan gagal karena kegigihan Adipati Kertonegoro dalam mempertahankan wilayahnya. Namun dalam suatu pertempuran di tepian sungai, tempat ajang perang sekarang dinamakan Kajangan, Panglima yang juga merupakan patih legendaris Gendingan, Ronggolono tewas karena pengkhianatan. Adipati Kertonegoro pun terpaksa menyingkir untuk menyusun kembali pasukannya yang bercerai-berai. Setelah dirasa cukup kuat, Adipati Kertonegoro balik menyerbu dan berhasil mengusir VOC dan kaki tangannya dari Kadipaten Gendingan. Tetapi saat melihat keadaan Kadipaten yang telah porak-poranda, Adipati Kertonegoro merasa tak sanggup lagi menjalankan roda pemerintahan.
beliau memutuskan untuk mengasingkan diri di daerah Miridoyong, Desa Kuniran, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi, dan akhirnya menutup usia di sana dan dimakamkan di sana. Demikian sahabat Adipati Kertonegoro. Semoga ini bisa menambah wawasan kita tentang kepahlawanan Adipati Kertonegoro. Sekian dulu sahabat, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.